Hello guys, welcome back to my channel. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru kepada korang yang tengah lihat video ini. Dan sekarang saya nak tanya satu soalan. Ada tak di antara korang semua yang tengah lihat video ini yang tiada account bank langsung ataupun yang kad bank langsung, tapi korang ada Touch and Go e-wallet? So di sini guys, kalau korang lihat, saya dapat satu surat daripada pihak Touch and Go e-wallet. Di dalam surat ni mengandungi satu kad Visa yang dikeluarkan daripada pihak Touch and Go. Jadi kad ini fungsinya sama macam kad bank yang kita gunakan seperti MyBank, Bank Islam, RHB Bank dan banyak lagi bank-bank yang lain. So di video ini saya akan tunjukkan apa yang ada di dalam kad ini. Saya juga akan bandingkan dengan kad Touch and Go e-wallet yang saya gunakan untuk bayar tol, naik LRT, MRT, bayar parking dan banyak lagi lah yang saya gunakan untuk kad ni. So function kedua-dua kad ni adalah berbeza guys. Bagi korang yang berminat nak tahu tentang kedua-dua kad ni, boleh lihat video ni sampai habis. Dan di akhir video saya akan tunjukkan bagaimana korang nak apply kad ini melalui aplikasi Touch and Go e-wallet. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, share video ini. Tekan butang loceng sekali guys, agar korang tidak ketinggalan dengan video-video yang saya akan upload nanti. Dan cek video ini. Pertama sekali, saya nak tunjukkan apa yang ada di dalam surat yang korang akan dapatkan daripada pihak Touch and Go e-wallet setelah korang membuat permohonan untuk dapatkan kad ini di dalam aplikasi Touch and Go. First kali korang akan dapatkan surat macam ni, dia akan hantar terus ke rumah korang. Di bahagian ni akan ada satu alamat korang dan di dalam kad ni akan ada satu kad Visa macam ni. Dan di sini kalau korang buka akan ada satu macam template, dia tunjukkan maximize your cashless experience. Jadi dia tunjuklah apa function-function di dalam Touch and Go e-wallet yang korang boleh buat. Dan di bahagian ni yang paling penting, korang akan diberikan satu QR code guys. QR code ni lah yang korang kena masukkan untuk aktifkan korang punya kad Visa di bahagian ini. Untuk kad Visa ni guys, korang boleh cabut. Dan di dalam kad Visa ni akan mengandungi satu macam kad bank biasa guys. Dan korang akan dapatkan nama korang di bahagian tu. Jadi nama ni korang boleh letak ketika korang mohon kad Visa ni di dalam aplikasi Touch and Go e-wallet. Dan kadnya memang cantik. Kalau korang berminat, korang lihat video ini sampai habis. Untuk pengetahuan korang semua, kad Visa ini adalah kad prabayar yang dipautkan kepada akaun ataupun baki Touch and Go e-wallet anda. Ia boleh digunakan di seluruh dunia dan dalam talian untuk pembayaran barangan dan perkhidmatan di mana sahaja kad Visa diterima. Di samping itu, anda boleh mengeluarkan wang tunai dari mana-mana ATM yang diaktifkan pada rangkaian Visa Plus. Perhatikan logo ini untuk mengetahui tempat anda boleh menggunakan kad Visa anda. Logo seperti inilah yang korang kena lihat ataupun periksa terlebih dahulu pada mesin ATM tersebut. Jika ada logo seperti ini, korang boleh gunakan kad Visa korang ni untuk keluarkan duit daripada mesin ATM tersebut. Yang perlu korang tahu tentang kad Visa Touch and Go e-wallet ni, yang pertama sekali, dia tak sama dengan kad Touch and Go e-wallet yang selalu kita gunakan ketika bayar tol, masuk parking, naik LRT ataupun banyak lagi lah. Jadi kedua-dua kad ni dia lain functionnya. Jadi saya akan terangkan di video ini apa function untuk kad yang ini dengan kad yang ini. Sekarang kita berada di dalam website Touch and Go e-wallet dan di bahagian ni apakah perbezaan antara Go Visa dengan kad Touch and Go di bahagian ni. So kedua-dua kad ni guys memang lain functionnya. Untuk yang pertama, reka bentuk macam kad yang saya sudah dapatkan macam ni, kad Visa. Dan yang kad kedua adalah kad Touch and Go. Untuk corak kad Touch and Go ni, dia biasanya berbeza-beza mengikut corak. Kalau macam saya punya sekarang, saya lebih kepada machine green possible. Dan di bahagian gambar ni, dia sudah tunjukkan kad ni yang jenis biasa macam ni lah, yang tiada corak, dan ini corak yang lagi satu. Dan pengeluar kad kedua-dua ni
lain. Yang pertama, pengeluarkan Visa nih daripada Touch and Go e-wallet, guys. Pengeluarkan di bahagian atas nih adalah Touch and Go. So, kita baca di bahagian Scheme Card. Ini adalah kad Visa yang boleh digunakan di seluruh dunia dalam talian di mana sahaja kad Visa diterima. So, maksudnya kad ini korang boleh gunakan secara meluas di mana-mana di seluruh dunia. Korang boleh bayar menggunakan Touch and Go e-wallet korang. Nanti baki korang akan ditolak di dalam Touch and Go e-wallet. Korang hanya perlu bayar dengan PW saja. Macam korang ada kad bank, korang nak bayar apa-apa di mana-mana kedai, korang PW. Macam itulah function untuk kad Visa daripada Touch and Go e-wallet. Untuk kad Touch and Go yang ini, kad ini hanya boleh digunakan pada titik sentuh Touch and Go yang dipilih. Maksudnya, korang perasan tak? Kalau korang masuk tol, akan ada satu punch kad yang korang akan letak kad tersebut, palang tol tu akan naik. So, korang kena gunakan kad ini pada pengimbas-pengimbas yang ada tertulis Touch and Go e-wallet saja. Barulah kad ini akan berfungsi. Sebab itulah saya cakap, dua kad ini berbeza, guys. Yang ni korang tak boleh gunakan di dalam tol, tapi korang boleh gunakan untuk debit jika tol tersebut ada sentuh ataupun bayar menggunakan debit. Jadi kad ini mungkin berfungsi, guys. Tapi yang ini jangan sekali-kali gunakan pada debit tersebut, hanya berfungsi untuk pengimbas Touch and Go. Seterusnya kita pergi di bahagian baki kad. Untuk kad Visa yang saya tunjukkan tadi, dia akan potong terus daripada e-wallet korang. Untuk kad Touch and Go, dia akan potong pada baki kad sahaja. Dia tidak akan kacau baki dalam e-wallet korang. Maksudnya kad ini kalau korang gunakan, dia akan tolak daripada baki dalam e-wallet Touch and Go e-wallet korang. Untuk kad yang ini, dia akan tolak baki di dalam kad ini. Kalau korang perasan, kad Touch and Go yang ini korang kena top up melalui aplikasi Touch and Go e-wallet pada bahagian kad tersebut. Seterusnya, bayaran tol boleh kita gunakan untuk kad Visa, tapi hanya tol yang terpilih. Untuk kad Touch and Go e-wallet yang biasa, korang boleh gunakan di mana-mana tol yang ada di seluruh Malaysia. Seterusnya, pengangkutan awam. Untuk kad Visa Touch and Go e-wallet, korang tidak boleh gunakan. Untuk kad Touch and Go yang biasa, korang boleh gunakan. Seterusnya, untuk parking, di bahagian ni korang boleh gunakan untuk kedua-dua kad. Seperti yang saya cakap tadi, yang ini korang tak boleh gunakan untuk di semua tol di Malaysia, hanya tol yang terpilih saja. Tapi untuk kad yang ini korang boleh gunakan di mana-mana tol yang ada di seluruh Malaysia. Asalkan korang masuk garisan ataupun line untuk kad Touch and Go e-wallet. Untuk parking dan pengangkutan awam macam LRT, monorail, MRT, kad ini korang boleh gunakan untuk kesemuanya. Untuk kad ini, untuk parking korang boleh gunakan, dan untuk menaiki apa-apa pengangkutan awam korang tidak boleh gunakan. Yang terakhir, di mana untuk memohon? Untuk permohonan kad Visa Touch and Go e-wallet, korang boleh mohon di dalam aplikasi Touch and Go e-wallet. Untuk kad Touch and Go, korang boleh dapatkan di mana-mana tempat seperti aplikasi Touch and Go e-wallet, di Lazada pun boleh, kios petrol terpilih dan penjual semula ataupun ramai orang yang jual kad seperti ni, guys. So, kedua-dua kad ni korang boleh dapatkan. Di sini saya nak simpulkan, kedua-dua kad ni dia ada function yang tersendiri, guys. Bagi kad Visa ni, base-nya korang boleh gunakan di luar negara. Bagi korang yang suka melancong, korang boleh ada kad ini untuk kita gunakan di luar negara kalau korang berminat nak dapatkan kad Visa daripada Touch and Go e-wallet. Dan bagi korang yang tiada akaun bank ataupun kad bank, korang boleh gunakan kad ini untuk cash withdrawal di mana-mana mesin ATM di seluruh negara. So, kad ini mungkin berfungsi ataupun berguna kepada orang yang tiada kad bank seperti MyBank, Bank Islam ataupun bank-bank yang lain. Tapi korang mesti ada baki di dalam e-wallet korang, barulah kad ini berfungsi. Kalau baki korang ada 10 sen, RM1, RM2, so kad ini memang tidak sesuai.
Untuk kad visa ni, dia ada cas yang akan dikenakan sebanyak RM15 termasuk kos penghantaran kad ni ke rumah korang dan yuran tahunan sebanyak RM8. Jadi yang korang perlu tahu, kalau korang mohon kad ini, setiap tahun pihak Tashengo e-wallet akan potong RM8 di dalam akaun e-wallet korang sebagai cas tahunan pada sesiapa yang memiliki kad visa Tashengo e-wallet. Jika anda menggunakan kad ini untuk berbelanja di Malaysia, casnya adalah percuma kecuali ketika korang keluarkan duit daripada mesin ATM. Untuk perbelanjaan antarabangsa, korang akan dapatkan kadar pertukaran yang paling kompetitif. Yang mana guys, untuk pengeluaran ATM ataupun cash withdrawal, korang akan dikenakan sebanyak RM1.40 untuk setiap pengeluaran tempatan dan RM10 untuk pengeluaran di luar negara. Yang pertama sekali, untuk mohon kad tersebut, korang kena ada akaun Tashengo e-wallet korang terlebih dahulu. Lepas tu, korang boleh pergi di bahagian bawah ni, visa kad. Korang klik saja masuk. Di dalam tu, korang boleh mohon kad tersebut. Nanti, korang akan dikenakan cas sebanyak RM15 untuk dapatkan kad visa Tashengo e-wallet. Kalau korang lihat di bahagian transaction history, korang lihat di bahagian ni, visa card application fee sebanyak RM15 akan ditolak daripada baki e-wallet balance korang. So, korang kena ada baki yang mencukupi di dalam available balance ni sekurang-kurangnya RM15 kalau nak dapatkan card tersebut. Lepas tu, pastikan korang top up selalulah korang punya e-wallet untuk membolehkan korang gunakan card ini. Kalau tak ada baki akaun e-wallet korang, memang card ni tidak akan berfungsi. So, itu sahaja caranya guys untuk dapatkan kad ini. Pergi sahaja di bahagian visa kad ni. Di sana korang isi semua nama korang, alamat korang. Nanti korang akan diberikan sampul surat macam ni yang akan dihantar ke rumah korang. Tambahan untuk kad Tashengo e-wallet yang biasa ni, korang juga boleh mohon. Korang boleh pergi di bahagian Tashengo card. Lepas tu akan muncul macam ni guys. So di sini akan keluarlah senarai card yang korang ada, yang korang boleh gunakan untuk bayar tol, bayar parking ataupun naik pengangkutan awam. Untuk dapatkan card tersebut, korang boleh pergi di bahagian My Order. Lepas tu korang order saja daripada aplikasi ini. Dan korang perlu isi semua maklumat korang di bahagian ni, seperti nama penuh, nombor telefon, email, alamat, tempat tinggal. Dan di bawah tu, korang pilihlah nak hantar ke rumah ataupun ke office korang. Jadi guys, itu saja video kali ini tentang kad visa daripada Tashengo e-wallet. Kadnya memang cantik, sebab cantiklah saya mohon kad ini. Meskipun baki saya ada RM90, RM100, RM200, tapi berkemungkinan kad ini saya akan gunakan selalu untuk keluarkan duit yang saya dapatkan daripada aplikasi Tashengo e-wallet. Untuk kad ini saya dah jarang gunakan disebabkan saya dah berada di Sabah guys. Dulu 4 tahun saya di Semenanjung sebab saya belajar di sana. Jadi kad ini mungkin saya jarang dah gunakan. Kalau dulu saya selalu gunakan bayar tol, bayar parking, ketika masuk mall ataupun mana-mana tempat yang kena punch. Lepas tu tol tu ataupun pagar tol tu akan naik lah. Jadi kedua-dua kad ni saya dah ada. Bagi korang yang belum ada, mungkin boleh consider lah kad ini untuk korang gunakan untuk kegunaan seharian macam tu, nak membeli barang ataupun korang yang kuat melancong, boleh gunakan ni lah untuk bayar di mana-mana kedai di luar negara yang ada visa. Kena ada logo visa ni guys. Tiada logo visa di kedai tersebut, memang tak boleh gunakan kad ini. So pastikan kedai tu ada logo visa. Korang touch saja pada mesin pembayaran tu, otomatik korang dah boleh gunakan kad ini. So itu saja video kali ini. Kalau video ini bermanfaat untuk korang, boleh komen di bawah apa-apa saja, nanti saya akan reply guys. So kita jumpa di video. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, support channel ini menuju 200,000 subscriber. Kita jumpa di video. Assalamualaikum and peace.